Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, so petang ini aku nak buat review Counter and Q-Tech. Oke, sebab ada yang minta untuk aku review. So MQ-Tech ni aku rasa agak popular juga dalam dalam kalangan investor lah. Okay, investor. So kita tengok sikit laman web bagi MQ-Tech dari segi laman web. Okay, 2005 hingga 2020 eh. So agak ringkas, okay, agak ringkas dan agak kurang profesional bagi aku, macam kurang menarik lah. Okay, dia letak gambar MQ-Tech kat sini. Okay, so kalau kita tengok syarikat ni lebih kepada dia private limited, okay, investment holding company with a subsidiaries provide advanced and world class high precision making magnetic coil. Okay, magnetic coil for hard disk. Okay, so dia lebih kepada komputer. Okay, sebab dia buat hard drive lah lebih kurang MQ-Tech ni. Okay, itu laman web dia. So korang boleh tengok nanti lah laman web dia. So syarikat ni syarikat hard drive eh. So kita tengok sikit pada hari ini volume 6 juta. Okay, agak tinggi juga volume dia. 6 juta dengan penjualan, pembelian 119 dan penjualan 3 juta. So tidak banyak beza eh. Tak banyak beza dari segi volume dan juga pembelian di sini, penjualan di sini, sorry. Okay. Alright, so kita tengok sikit pada quarter report untuk MQ-Tech. Kalau kita tengok quarter report dia, dari segi quarter report agak kurang menarik. Okay. So syarikat pernah mengalami kerugian 6.9 juta dengan revenue hanyalah 1.1 juta. So syarikatnya syarikat kecil, bagi aku syarikat kecil. Okay, dan dia banyak membuat kerugian. Okay, so agak bahaya juga. So the latest announcement kat sini, okay, 30/11 ni menunjukkan bahawa dia punya kerugian 534,000. So syarikat membuat pemulihan sedikit. Okay, so walaupun masih lagi rugi, tetapi syarikat buat pemulihan. Okay, so itu quarter report dia. So kita tengok annual pula. So annual, okay, so annual masih lagi mencatatkan kerugian. So ada juga, okay, kerugian pada 2020 bulan 6 agak tinggi ya, okay, dengan 2000 bulan 12 2019 agak tinggi. Tetapi selepas itu syarikat berjaya mengurangkan kerugian, okay, dan revenue dia mengatasi kerugian. So ada unsur-unsur pemulihan dekat situ. So dari segi fundamental agak kurang cantik bagi MQ-Tech. Okay, so kita tengok sikit pada technical chart MQ-Tech. Okay, so technical chart untuk MQ-Tech kalau kita tengok, right, so bagi aku secara keseluruhan dia, kalau kita tengok, okay, syarikat ni membuat hanya pergerakan sideways sahaja. Okay, selepas downtrend yang panjang kat sini, kita tengok downtrend yang cukup panjang. Okay, selepas itu membuat sideways. Ni pun downtrend sebenarnya. Panjang ke downtrend dia daripada 2013. Okay, 2013. Alright. Dan dia buat downtrend yang panjang. Okay, daripada 2013 sampailah, okay, 2020 April. Okay, March. Masa March pun masa PKP. Masa PKP pun dia tidak menunjukkan sebarang kenaikan. Okay, March kat sini kita tengok eh. Hanya berdata saja, okay, dengan 15 sen saja, okay, 15 sen saja dia punya 1 sen setengah atau 15 sen, okay, 1 sen setengah saja, bukan 15 sen, 1 sen setengah sebelum dia buat kenaikan pada bulan yang ini ada resisten dia, okay, pada 5 sen, alright, 5 sen sebelum dia buat kenaikan, sebelum dia buat kenaikan, alright. Dia memecahkan resisten dia dan membuat kenaikan setinggi, okay. Kalau kita tengok ini adalah satu resisten dia, okay, pada 25 sen dan satu lagi resisten pada, okay, pada 29 sen. So dari segi kenaikan banyak juga dia naik, okay. So ada beberapa resisten kat sini, okay, satu dekat sini, satu right, satu lagi resisten kat sini dan satu lagi resisten kat sini. Resisten dia, kita buat dulu resisten dia. Okay,
So dia ada dan melepasi 7 sen, 9 sen, 11 sen setengah, okay, 13 sen setengah. So ini adalah resistance sebelum dia buat kenaikan yang amat drastik, 25 sen dan 29 sen sebelum dia drop. Okay, sebelum dia drop ke bawah, okay, dan dia buat satu lagi, okay, dia buat satu lagi dia cakap support dekat sini pada 25, 12 sen setengah. Okay, 12 sen setengah. So 12 sen setengah ni, okay, so kita boleh cakap 12 sen setengah dan 11 sen setengah ni adalah support dia. Okay, 12 sen setengah dan 11 sen setengah. Okay, so kita tengok dia beberapa test, beberapa kali test 11 sen setengah. Okay, agak kuat juga. Okay, sebelum dia naik, okay, buat resistant baru kat sini. Okay, so ada resistant kat sini. Okay, so pada 16 sen. Alright, dan 16 sen dan dia berjaya breakout. Okay, 16 sen. Alright, dia buat satu resistance lagi dekat sini pada 17 sen sebelum dia turun pada 25 sen. So 25 sen ni adalah dia punya support baru dia. Okay, support baru dia. Okay. Alright, so dia turun balik pada support dia. Okay, 25 sen, 11 sen, 25, sorry, 12 sen setengah. Sorry, 12 sen setengah dan 11 sen setengah ni adalah support dia. So sekarang ni dia berada di kawasan support dia 12 sen setengah ni. Okay, so berada di support 12 sen setengah. So kita tak tengok, okay, sama ada saham ni nak bergerak naik, okay, ataupun dia nak bergerak turun. Okay, so kalau kita tengok dia dah membentuk okay, macam double top, tapi kata double top pun mungkin double top juga kat sini. Okay, dia ada macam pembentukan double top. So, selalunya double top, okay, kalau dia buat double top, okay, selalunya dia akan turun melepasi beberapa support dia. Okay, dia akan melepasi support-support dia. Okay, so dia sekarang ni dalam graf ni adakah support dia berkemungkinan pada 12 sen dan 15 sen. Okay, so dari segi harga saham agak sukar untuk kita tengok dia pergerakan dia. Dia agak drastik juga dia naik dan agak drastik lagi dia turun. So kita tengok sikit pada indikator. Okay, MA Cross, kita tak MA Cross membaca. Okay, MA Cross, kalau kita tengok MA Cross, kita buat sensitif sikit. Alright, so MA Cross, okay, so agak sukar untuk guna MA Cross sebab apa dia bersilang, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. So susah sikit untuk kita mengenal pasti menggunakan MA Cross. So MA Cross dalam situasi ni susah sikit. Alright, so kita guna indikator lain, MACD. Alright, MACD, kalau kita tengok MACD, okay, okay, so apa yang menariknya kalau kita tengok, okay, kedua-dua line ni, okay, berada betul-betul di atas, okay, berada di persempadanan kosong. So kalau kita tengok persilangan dia, okay, dia dalam apa yang bagusnya, kita tengok kawasan sini, dekat kawasan sini kita ambil. Okay, so kita tengok ada satu divergence dekat sini. Okay, dari sini kita ambil kat sini, ambil kat sini lah silang. So kat sini, okay, so ada pada harga yang sama dekat sini. Okay, kepada harga yang sama dekat sini, kita tengok bersilang dekat sini. Okay, dan juga dekat sini, okay, okay, ada satu divergence meningkat. Okay, sama juga dekat kawasan sini. Okay, kalau kita tengok buat juga satu line dekat sini. Okay, dia ada satu divergence. So ada naik dari segi MACD. Okay, so slow and steady. Okay, nampak macam ada permulaan uptrend. Okay, ada permulaan uptrend sebab apa, lagi satu dari segi chart tu kita nampak dia membentuk satu support dan resistance baru dekat sini. Dia breakout dan dia turun balik pada resistance 12 sen. So maksud daripada 11 sen setengah jadi 12 sen setengah dekat sini. So ada potensi, okay, untuk membuat permulaan uptrend dekat sini. Okay, so paling penting sekali dia perlu melepasi, okay, kalau dia nak naik dia perlu melepasi 17 sen ni. Baru nampak macam ada satu kekuatan untuk membuat uptrend. Okay, tapi kalau dia belum ataupun dia berlegar-legar dengan 17 sen ataupun 16 sen dia turun balik, bermaksud dia tak ada kekuatan sebenarnya untuk naik. Okay, tak ada kekuatan untuk naik. Tapi based on MACD, dia ada petanda, okay, untuk divergent. So kita tengok kepada weekly pula. Weekly pula downtrend. Okay,
weekly pula downtrend, dari segi down, dari segi pattern tak nampak eh, untuk weekly. So kita tengok monthly pula. Okay, monthly baru saja melintasi kosong. Okay, so kita tengok downtrend ni agak lama. Okay, downtrend ni agak lama dan sekarang ni dia mula buat reversal. So kalau kita tengok ada 2, 3 candlestick dekat sini macam pembentukan abandoned baby. Okay, macam pembentukan abandoned baby. Okay, so itu ada petanda dan disokong oleh MACD yang baru saja naik ke atas. Okay, so kita tengok sikit kepada RSI atau stochastic kalau boleh kita dapat gambaran. Stochastic, okay. So kita tengok pada daily. Alright, so daily menunjukkan bahawa okay, stochastic menuju ke bawah. Eh. Okay, menuju ke bawah. Okay, dengan RSI masih lagi dalam keadaan neutral. Okay, so apa yang paling baik kita tengok dekat sini. Saya kalau kita tengok kepada kalau kita ambil dari oversold ke oversold. Tengok oversold sini macam ada satu lagi divergent. Kita tengok oversold ke oversold ada sedikit divergent. Okey, kalau kita tengok oversold sini ke oversold sini juga menunjukkan sedikit divergent. Tengok eh, ni sebab okey ada kenaikan dari segi oversold ke oversold. Okey, dari segi kenaikan okey tak nampak sangat. Right, sebab apa ni tinggi daripada ni. So dari segi oversold nampak macam ada kenaikan sebab masuk ada divergent kat situ, okay, bullish divergent. So ada potensi untuk counter ni bergerak naik tapi mungkin dalam keadaan slow and steady lah. Okay, slow and steady dengan MACD yang masih lagi di atas kosong. Okay, dan biru masih lagi di bawah tapi sudah makin mengecil. Okay, ada petanda untuk dia bergerak naik. Okay, so tapi dengan FA yang kurang baik, okay, aku tak boleh nak jangka tapi based on technical macam ada potensi. Okay, ada potensi kalau kita tengok weekly. Alright, weekly dia masih lagi neutral, stochastic and RSI masih lagi neutral. Okay, monthly juga masih lagi neutral. So apa yang kita boleh baca melalui daily, okay, ada potensi tu counter ni bergerak naik. Okay, tapi mungkin dalam slow and steady lah. Okay, watch out dengan dia punya support 12 sen setengah. Okay, 11 sen setengah. Dan kalau dia nak naik, dia kena melepasi resistance 17 sen setengah ni. Okay, 17 sen setengah adalah resistance yang yang perlu dilepasi oleh counter MQTech. Okay, so itu saja untuk MQTech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.